Okay, fellas. Nah, di sebelah gua sekarang udah ada Kijang Innova Facelift 2020. Tarang, gile. Modelnya nggak banyak berubah sebenarnya dari model sebelumnya, tapi dari tampak depan terlihat lebih elegan, ya. Oke, okay, kita langsung aja panggil lagi pakarnya, Bro Martin Ardila. Oke, okay, Bro. Ketemu lagi Bro di lantai 4. Oke, Bro. Untuk Kijang Innova Facelift 2020 ini kita launchingnya barengan nih sama Fortuner Facelift ya, 2020. Nah, boleh ceritain nggak kira-kira perubahannya seperti apa sih? Kita fast review aja ya. Fast review aja. Jadi untuk Innova yang kali ini, Bro, kebetulan kita barangnya yang itu G. Jadi sebetulnya ada 3 tipe Innova itu, ada G, ada V, ada Ventura. Tapi berhubung memang kita barangnya memang baru supply, baru supply-nya tipe G. Jadi kita mungkin akan review singkat aja ya, Bro, ya, mengenai Innova tipe G ini. Dan mungkin nanti another review kalau misalkan udah ada barang tipe V dan Ventura, mungkin gua akan invite lagi ya untuk review lagi ya. Nah, oke. Okay. Bisa dilihat perubahannya memang nggak cukup banyak. Jadi untuk di bagian depan lampunya masih sama, Bro. Oh, gitu. Masih sama, ya. Masih sama. Tapi kita bisa lihat dari bagian grill dan bumpernya, Bro. Grill, bumper, penataan lampu senit dan fog lampnya itu didesain ulang sehingga lebih fresh. Lebih fresh. Dan ini kayaknya baru ya. Ada ya. Menonjol gitu ya. Iya, memang memberikan efek 3 dimensi ya, Bro. Jadi dia itu jadi lebih menonjol. Gimana, Bro? Oke, dan ini kebrilnya juga sampai gelap ini ya? Iya, ini sampai gelap baru, dan ini chrome-nya juga ada di sekeliling ini ya, jadi lebih agak. Ada chrome-nya ya di sini ya, Charles ya. Jadi ya. Lebih match dan nyambung aja dengan headlamp-nya. Iya, lebih nyambung, Bro, lebih tepatnya. Betul. Modelnya suka banget sih gue. Oke, mungkin kita bisa lihat ke bagian samping ya. Oke, untuk bagian depan. Oke, Charles, sekarang kita bahas bagian sampingnya ya. Sebenarnya kalau bagian sampingnya otomatis nggak banyak berubah juga ya? Sebenarnya banyak berubah, Bro. Hanya satu item aja mungkin yang bagian samping. Gue tahu ini, mungkin bagian velg lagi ya, Bro Martin. Gitu. Ini velgnya mungkin lebih seperti tadi tuh top sini itu ya. Betul banget. Jadi velgnya yang sebelumnya itu kan memang warnanya silver ya, Bro, hanya one tone. Yang sekarang berubah menjadi two tone machining yang mana menimbulkan mobil ini kesannya jadi lebih elegan kan pastinya. Ya, dan lebih modern ya, kayak gitu. Nah, mungkin dari bagian samping hanya perubahannya itu aja, Bro, seperti ya. Gitu. Ya, kita lihat bagian belakang. Iya, kita lihat bagian belakang. Oke, nah Bro Martin, kalau dari bagian belakang apa nih yang berubah? Nah, kebetulan kan ini unitnya tipe G, Bro. Tipe G itu memang yang dulu itu belum punya kamera mundur, Bro. Oke. Okay. Nah, tapi kita cukup improvisasi hal detail seperti kayak gitu ya. Yeah. Jadi yang model facelift ini udah ada kamera mundur, Bro, untuk tipe G-nya. Oke, okay. Udah ada untuk tipe G-nya ya. Tuh, kalau memang tipe V dan Ventura kan memang sudah ada ya bawaannya. Tapi untuk tipe G kan sebelumnya belum. Belum ya. Sekarang sudah ada. Itu aja, Bro, mungkin perubahannya. Oke. Okay. Oke, Felis, sekarang kita langsung ke bagian interiornya yuk. Oke, ikutin ya. Oke, Felis, nah ini bagian interiornya nih, keren banget kan, modelnya elegan. Nah, apa yang membuatnya lebih elegan nih, Felis? Ya, kalian bisa lihat dari warna door trim ya, dan juga warna joknya nih, Felis. Yang tadinya warnanya coklat muda, sekarang menjadi coklat lebih tua ya, sehingga membuat konsep interior di Innova ini, di Innova Facelift 2020 ini lebih elegan dari sebelumnya. Seperti itu. Lalu Veles, ya, untuk bagian head unit, tadinya ini berukuran 6 inch dan sekarang lebih besar sedikit ukuran 7 inch, ya. Dilengkapi dengan berbagai fitur. Oke, Veles, lihat dari bagian head unitnya, yang model sebelumnya itu ukurannya kurang lebih 6 inch ya, dan sekarang ukurannya bertambah sedikit jadi sekitar 7 inch. Ya, dan kalau kalian lihat di sini karena layarnya lebih besar, jadi juga lebih enak ngelihatnya, ya seperti tablet, ya. Dan warnanya dan cahayanya juga udah lebih terang, sehingga lebih mudah untuk membaca fitur-fiturnya. Oke? Okay? Ya, tuh fiturnya udah keren banget guys. Ada USB, tiling, radio, M Toyota semuanya udah ada di dalam. Dan kalian lihat di sini touchscreennya udah enak banget ya, untuk USB, ya. Untuk USB, tiling, radio, M Toyota ya. Bahkan di sini iPod, iPhone semua hanya tinggal connect dengan Bluetooth ya. Seperti itu. Oke, Bro Martin. Halo. Ya, mungkin dari tadi kan kita bahas lagi head unit ya, dan sekarang kita bahas fitur apa lagi nih yang unik nih dari Innova ini. Oke, Bro Jonathan kan tadi udah sebutin ya. Perubahannya itu pertama di warna jok ya, segala macam.
Terus di head unit yang lebih besar ukurannya sekarang untuk tipe G. Dan ada satu lagi bro, sekarang kabar baiknya itu Innova di semua tipe sudah ada vehicle stability controlnya, VSC di sini tombolnya. Jadi itu seperti bro Jordan tahu ya, itu untuk membuat mobil jadi lebih stabil ketika kita bermanuver. Jadi tidak akan terjadi spin ya. Gitu. Jadi udah ada di semua tipe. Udah ada di semua tipe. Betul, ya. Mulai dari tipe G pun. Lengkap banget nih, Velas. Yeah. Oke, Velas, itu tadi review dua produk yang akan launching besok ya untuk Toyota Kijang Innova 2020 ya, dan juga Fortuner Facelift 2020 ya. Dan juga Bro Martin, thank you so much ya dari pada Bro 2000 Pastor ya. Thank you so much sudah dikasih kesempatan untuk bisa mereview bareng. Dan Hiroshi Velas juga di rumah jadi tahu kan apa aja fitur yang ada baik di Fortuner Facelift 2020 dan juga di Innova Facelift 2020 ya. Seperti itu. Ya, dan mungkin informasi tambahan ya bro yang terakhir ya, buat teman-teman Hiroshi di sana dan teman-teman gua di sana, bagi kalian yang mau ambil unitnya di bulan ini, baik Fortuner Facelift maupun Innova Facelift bro, seperti biasa bro, kita kasih free spare part 4 tahun sampai 50 kilo. Oke, mantep banget ya Toyota ya, nggak pernah habisnya memberikan servis yang luar biasa buat kamu semua. Ya. Oke, thank you banget kalau gitu Bro Martin. Sama-sama bro. Ya, sampai ketemu lagi ya. Di next review selanjutnya. Oke. Okay? Ya. Oke, Hiroshi Velas, itu tadi review gue untuk Kijang Innova dan juga Fortuner Facelift 2020-nya bersama Auto 2000 Pastor Bandung dan juga otomotif expertnya Martin Ardilan ya. Bisa langsung aja nanti follow YouTube-nya. Oke, Velas, kalau kalian suka videonya langsung aja like, share, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Dan kalau kalian punya ide cerita lain ataupun produk yang ingin gue review, kalian gampang aja langsung email ke hiroshi.request@gmail.com. Lupa follow IG dan Twitter gue di hiroshi.story. Oke, sampai ketemu di next review. Ciao.